شيء قدير. Ya, bisa dilanjut. Aman. Dari memori cerita. Nanti pasti mencari tadi. Jadi jami ke dulu ada bantuan cerita, saya mau dulu. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mati ini menjadi pelajaran yang berarti dalam hidup ini, agar menjadi hamba yang tidak lalai, senantiasa dekat dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini menjadi sebuah keyakinan dalam hidup kita, bahwa hidup ini hanya sesaat, sementara saja. Dan itulah hikmah kenapa manusia dimatikan satu persatu, supaya yang hidup mampu mengambil pelajaran, supaya tidak menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan kepadanya. Itulah kenapa Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kita, ni'matani maghmunun fihima kathirun minan nas. Kata Rasul, ada dua nikmat, jangan kalian tertipu dengan dua nikmat ini. Yang pertama nikmat sehat, dan yang kedua adalah nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita. Karena sesungguhnya hidup ini akan berakhir, waktu yang kita tidak pernah tahu kapan akhirnya. Yang menjadi rahasia dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita tidak pernah tahu kapan berakhir hidup kita. Dan kalau berakhir hidup kita, kondisi apapun kita hari itu, mau dia sehat, sakit, maksiat, berzina, beribadah, sujud, rukuk di hadapan Allah, kalau ajalnya datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastakhirun. Kalau kita yakini ini, bahwa mati tidak pernah memandang kondisi apapun kita hari itu, berapapun usia kita hari itu, tidak memandang dimanapun kita berada, di posisi apapun kita hari itu. Kalau ini menjadi sebuah keyakinan dalam hidup kita, lalu kenapa masih banyak orang yang lalai dalam hidup? Kenapa masih banyak orang yang tidak mau rukuk dan sujud di hadapan Allah? Kenapa masih tidak mau bertobat padahal tidak ada jaminan satu jam, dua jam ke depan? Apakah kita masih bernyawa atau tidak? Makanya kata Ibrahim bin Nadaham, ada 10 penyebab hatinya manusia mati sehingga doanya tidak diijabah oleh Allah. 2 diantaranya, kau katakan mati itu pasti, tapi kau tidak pernah mempersiapkan bekal menuju mati. Sering kau antar jenazah saudara ke kubur, tapi tidak pernah kau sadar satu saat engkau akan diantar seperti kau mengantar saudaramu hari ini. Selalu jika kau dengar kabar orang meninggal, wih, tidak disangka mati dia, wih, tidak disangka mati dia, berarti tidak mau berubah-berubah. Padahal itu pelajaran yang berarti supaya kita menjadi hamba yang lebih takut dan dekat kepada Allah. Dan kita yakini itu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Atau karena kita tidak meyakini, atau hanya sekadar diucap begitu saja. Kalau ada orang meninggal cukup ucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian tidak sinergi antara lisan dengan hati kita. Padahal ini bukan sekadar zikir biasa, bukan sekadar diucap begitu saja. Padahal kata-kata ini adalah dua prinsip, dua kata kunci sukses dalam hidup ini. Kalau orang berpegang sama ini, kalau orang sudah meyakini ini, kalau mulutnya, lisannya sudah bersinergi dengan hatinya mengucap ini, maka hidupnya akan sukses. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya banyak orang yang sombong dalam hidupnya karena tidak inna lillah. Kenapa banyak orang yang tidak mau mengeluarkan sedekahnya padahal dia mampu, gigil lantang kekikor paragalam paku jambatan? Karena tidak inna lillah. Kenapa waktu hari raya kurban banyak orang yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa berkurban tapi tidak mau berkurban?
Tapi yang mau diumumkan di masjid, banyak orang kaya di sekitar masjid. Masa yang dimakan, di korban, sampai setiap tahun, malah berkurang, ini 6, 4, 3, 2, 1. Nah, banyak orang yang diberikan kemampuan oleh Allah, lalu tidak berkurang, dia cuma satu, karena belum iman kita. Dia pun pilih harap, kemudian di lorong, bisa mau bagi buku, disuruh dia di sini, cari buku. Datang tumpi di masjid, tidak lalu orang berkubah, datang yang tua berdiri, ada tak kubah, apa kena sini? Seharusnya kau yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa berkubah, tapi tidak berkubah. Jawabannya karena belum innalillah. Innalillah itu adalah prinsip hidup yang tidak pernah merasa memiliki, tapi merasa begitu. Jadi itu ini merasa dikitu, bukan memiliki. Makanya Allah akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dan Allah yang keluarkan kita semua dari perut ibu kita la ta'lamuna syai'an, tidak mampu berbuat apa-apa dan tidak membawa sesuatu. Sesungguhnya kita lahir menangis, kembali kita nangis. Lahir telanjang, kembali telanjang. Tak ada yang bisa dibanggakan. Sekibun. Makanya saya di pinggir kayak di sini berdiri. Tidak mau menghalangi dia yang datang terlambat. Saya itu tidak pernah mau berdiri pas pintu masuk. Tidak mau menghalangi yang datang. Kenapa saya tidak berdiri di tengah? Karena kalau ada orang yang datang terlambat, pasti agak berat dia untuk mau masuk. Makanya saya sembunyi. Silakan lewat. Ya, karena apalagi bawa kantongan. Kantongannya itu harus sampai ke dalam. Itu mau sebentar, mau dibawa pulang. Dikasih masuk di dus, dibagi-bagikan lagi. Makanya kalau anak kasih ke keluarga sebentar, jangan ditolak ki, ambil ki, ambil ki bu, jangan midayai. Kalau nasibnya juga basi, kisah kamu makan ki. Ini kan dia cuma kau boleh ngasih gila lah. Apa bagian? Ada pernah ada keluarga deh, dia nak pasulu, kita boleh kita lalamari. Satu minggu baru naik ngaji ngapai. Mau kau gigil. Lambu-lambu lagi lalang anu kue-kue doska. Mana tu orang begitu? Tiada ni kan rek. Ilahilallah. Saya pernah ceramah, baru lima menit ceramah kau lewat di depan ke Holland. Dalam kemudian datang ke Jawa Tamala Jua Amanda menyusul pemain lama Donadoni. Datang tadi Adi Jaya, Jaya, Zezil, Donaldson, Candy, Iva Kedaina, Brocil, Bronis Daeng, Boluta, Bundaku, Putri Asuhan Haji Dharma. Yang penting sesuai ji kantona sama dosna ku hafal ji. Mana masih jauh. Dalam hatiku salah satunya ini sebentar ku bawa pulang. Keluar ke parkiran biasanya diikuti dari belakang, balik ke tidak ada. Dalam hatiku barang tidak ada jatahku. Jalan sendiri. Sampai di mobil alasan tu lama ku buka mobilku siapa tahu dah tahu nanti dah nanti yakin dah ini. Jalan 5 meter ada yang pepe. Stas, tunggu dulu. Balik ke kenapa kibu? Nabi bilang kantongan tak kilu. Nabi bilang kenapa ke cepat sekali kibu? Dalam hatiku dari tadi mau ku kapan ku tunggu. Kulihat kantongannya di Holland. Sampai di rumah lain plastiknya lain dosnya. Plastik Holland dos brocel. Ku buka isinya fanada endada. Yang tersinggung di dalam nak. Kalau ada alhamdulillah. Kalau tidak ada ya datang jadi cari di tempat lain. Baik hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tetap si bun ini adalah si bun nama apa ada urusan? Hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak ada yang bisa dibanggakan, semua hanya titipan. Apa yang mau dibanggakan? Popularitas. Tidak ada. Popularitas itu cuma sesaat, sebentar saja, punya masa. Allah sudah sampaikan watilkal ayyam nudawinuha bainan nas. Setiap manusia itu dipergilirkan masa untungnya, masa kaya, masa jabatan, masa pangkat, masa terkenal. Popularitas sebentar ji, tidak lama itu. Satu kali naik, satu kali turun jatuh. Begitu ji. Norman. Tidak ada, Nurman ada mami na baluka. Tidak ada, satu kali orang cintain Jojo, tena tommy.
Mana semua mi yang hebat-hebat kan dulu dengan viralnya? Nah, ada. Ini anu lanya mi yang terakhir ke Reza yang mirip ke Niki Ardila suarana. Tena tommi. Popularitas itu berakhir. Jangan bangga dengan popularitas. Ada masanya. Yang punya pangkat, weh, kodoh, jangan kita tampu dulu kalau ada pangkat tak. Makanya ketika punya pangkat, gunakan pangkat itu di jalan Allah, jalan maslahat, jalan manfaat. Pensiun kita tidak ada yang hargai ki. Awak mau dibanggakan mana jenderal ki punya pensiun kita namo. Hilang, mika pensiun, bilang apa kok? Ada mi jabatan punya jabatan pada akhirnya, makanya tidak ada yang bisa dibanggakan. Maka manusia ketika dia diantar ke kuburnya, berapa yang mengantar? Bu, la ilaha illallah, sudah aku tahu yang kustanya yang jawaban anak ngajanjangin ya. Berapa bu? Saya itu tidak pernah menyusahkan jamaah. Sebelum bertanya aku tanya memang di jawaban. Cuma kita tidak fokus ke. Berapa yang mengantar manusia ke kubur? 3, 1 hartanya, 2 keluarganya, 3 amalnya. Hartanya mengantar, karena dia masih punya pangkat jabatan ikut semua injo aduna, anggotana, ina awangi ngasih, mobilnya ikut semua, tinggal semua, pulang, tidak ada yang tinggal. Gigi palsu lagi nanti tidak boleh ikut. Apalagi otoh. Wahlihi, keluarganya mengantar. Semua keluarga terdekat mengantar. Saudara, suami, istri, anak, tetangga, sepupu, yang jauh, sahabat, semua mengantar. Tidak ada yang tinggal, pulang semua. Dari yang tinggal kemarin tuh pulang semua aja. Istri biar bagaimana sayangnya istri ketika meninggal suaminya, tidak ada istri yang rela dikubur bersama suaminya kecuali Vanessa Angel. Nah, biar bagaimana menangis istri di kepala suaminya datang tetangganya malah assalamualaikum salam fasik ibu fasik. Nah, demi pada bapak. Sabar nama aku pada biar kuapi kena bilang. Ku pakanai sanangi ku gagar lagi. Wih diam ni biar ku bentak-bentak tinggal jadi yang ku donda na jawaban na. Ku suruh masak di dalam hatiku ini bi bini doraka. Banyak bini doraka menyesal meninggal suaminya. Kenapa sanang riwana? Lebih hebat daripada suaminya suaranya apa meninggal ke suaminya menyesal tonjaki masih mending kalau meninggal jika tidak ada tapi kalau dibawa ke lari sama Lydia lah ngapa ki ajari kinan ki nggak tahu tau ngelayan kita ku tunggu ini season keduanya sampai 10 episode dia. Ada yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu, makanya ibu jadi pasang prinsip. Makanya ibu itu jangan pasang prinsip laku matua mak sehingga tidak mau menjaga penampilan di depan suami. Ibu tidak tahu perbaiki sikap di depan suami. Kenapa? Pelakor itu buka cabang di mana-mana. Ya tidak. Menyesalnya itu kalau merasa rewak itu istri. Makanya istri kalau meninggal suaminya dua itu melakukan. Kalau tidak pingsan ini marah. Capek ini marah pingsan. Pingsan marah. Tapi pernah kita suami meninggal istrinya pingsan suaminya? Tidak pernah pasalnya. Berarti tidak menangis itu suami kalau meninggal istrinya menangis tonggi. Tapi laki-laki kalau menangis matanya nak tutup. Kenapa malu banget? Kagak sih kasarin baca dan baru mau kodi ya masam bena. Perempuan kalau menangis apanya nak tutup? Bulu nak kenapa keluar di bawahnya? Kasih kamar ratap. Tidak dilarang menangis dalam agama, tidak dilarang. Silakan menangis, yang penting jangan meratap. Menangis itu wajar, Nabi saja menangis. Tapi menangis tidak bersuara. Boleh cerita, silakan cerita. Tapi bukan menangis yang berkata-kata. Kan kita tahu yang mana meratap, yang mana menangis sambil cerita.
Tidak ada orang sedih semua itu. Siapapun yang ditinggal sama keluarganya pasti dia sedih. Tidak ada yang ketawa-ketawa. Jam berapa nak meninggal bapak? Udah lihat tadi malam nak meninggal. Tidak ada itu. Pasti sedih. Luar biasa itu. Makanya hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, istri itu paling cepat menangisnya 40 hari 40 malam. Asal masuk maghrib, nalia kesimputona suaminya menangis misalnya. Menetes air mata. Jangan kalau waktu masih ada saja mayatnya, tidak berhenti pingsan. Maju kakaknya peluki, kakak perempuannya yang paling tua, deh sabar kita nyanyi begitu. Ikhlas ki, bikin malu-malu ki, dari tadi pingsan terus. Kayak tidak ada iman tak saja. Ikhlas ki, ingat ki. Nah jawabnya deh, nah bangun. Nah bilang, baik begitu kita bicara begitu, kamu kan suami tak meninggal. Kira-kira kalau suami tak meninggal, bisa jadi apa yang kita bilang. Nah bilang, nanti pilih dia ki deh. Luar biasa. Makanya wa ahlihi, keluarganya mengantar tapi pulang. Yang tinggal siapa? Amal. Makanya gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan, siapa bilang arisan? Banyak tuh orang meninggal, Ustaz. Gimana Ustaz, ada di sana baru dua kali naik, dia naik pakai dua baru meninggal ki. Karena utang itu anaknya harus bayar ahli waris. Karena tuh orang begitu, belum di lot arisan pertamanya linggu gimana baru kan arisan. Nah. Sama mau beli arisanku, sama mau beli berapa kali mana belum di lot. Belum di lot satu kali linggu mi boy pembeli arisan. Karena tuh memang juga orang mencari itu. Mana risa mau dijual, tak banyak untungnya. 40 juta naik, 20 juta di Cina beli, 20 juta untungnya. Ini bahaya ini. Meninggalkan nama, dua nama, nama baik atau nama buruk. Kalau dia orang baik pasti dikenal. Makanya itulah yang disebut dengan panjang umur. Hidupnya cuma 55 tahun, tapi sampai sekarang 20 tahun berikutnya masih tetap dicerita, masih dia hidup namanya, masih sering-sering disebut-sebut. Itulah yang dimaksud dengan panjang umur. Apanya yang dicerita? Baiknya. Baiknya dulu lagi, baiknya dulu tiburatnya waktu hidup. Luar biasa dulu tiburatnya. Itu dicerita baik. Kalau orang tidak bagus dicerita tadi, masih yang itu dulu lagi yang disudut ke rumah. Yang mana itu Pak Haji ya Yudi, baik anak cepat mati tuh orang. Kadang masih ada sari curi-cuna lorong. Ada orang begitu. Makanya manusia itu dibagi 5 tipe. Berapa tipe bu? Berapa tipe manusia itu? 5. Wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Mana tipe manusia wajib? Kalau dia hadir menyenangkan itu orang. Di mana saja dia kalau dia datang, wih, tenang perasaan. Asal dia datang, wih, enaknya perasaan. Kalau dia datang, tidak pernah tidak kasih keluar. Manfaat betulin orang. Kapan dia tidak ada, sedih orang. Kan orang banyak. Ada tiga manusia sunnah, tidak lebih banyak daripada yang wajib. Tapi kalau hadir tongkol, ada-ada saja. Makanya orang begini tidak ada dicari tongkol. Ada tiga manusia mubah, Pak. Ada, tidak ada, sama. Ada juga itu masyarakat, tipe masyarakat, tipe makruh. Teman tak ada itu tipe makruh teman tak. Kalau dia hadir, selalu kan dia hadir ya, tapi baru rugi juga kalau hadir. Parong-parong pahit. Saya ingin dia mami mau dibayarkan, tidak pernah mau keluar warna. Orang begini kalau tidak ada lebih bagus. Tidak pernah mengerti. Di dalam. Ada tipe manusia haram. Masuk wakum. B. Kalau dia hadir selalu berselisih orang. Dia mentung cari kesalahannya orang. Suka provokasi. Kalau di masjid selalu tak bagi dua kelompok gara-gara dia. Provokator, naudzubillah ya Allah. Kalau dia datang di masjid, weh, banyak nato bicara, sambaran protes pengurus ka bangunan. Ini nuan, baru sepanjang dia jadi pengurus dia pernah ada sumbangannya. Cari tanah juga banyak. Ada juga orang tiba begini. Jangan juga begini-begini, kok jangan. Kasih enggak tersinggung nih orang. Berarti ada begini. Nah lihat kajak mati nasi kopi. Nah lihat kita tersinggung injok. Orang begini kalau tidak ada alhamdulillah.
Lalu bagaimana kita mampu menjadi orang yang manfaat? Hadirin yang insyaallah, tidak ada yang dibanggakan dalam hidup ini. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semudah Allah memberi, semudah Allah menitip, semudah Allah mengambilnya. Allah punya macam cara memberi, Allah juga punya macam cara mencabut. Makanya almarhum Kyai Haji Zainuddin MZ menyampaikan apa? Coba lihat falsafah hidupnya tukang parkir. Lihat saya ke tukang parkir, biar itu mobil jelek yang terparkir di lahan parkir yang tidak pernah terhindar tukang parkir. Mobil cantik, mobil mewah, tidak pernah itu sombong tukang parkir. Bahkan ketika mobil itu satu persatu meninggalkan lahan parkirnya, diambil oleh pemiliknya, tidak pernah itu tukang parkir sedih. Pernah gila ketika, ya maju, ya selamat, menangis, tidak itu. Mungkin ada yang sedih kalau tidak dibayar uang parkirnya. Kenapa tukang parkir demikian? Karena dia tidak pernah merasa memiliki. Dia yakin bahwa semua hanya titipan. Ngomongnya yang punya, kapan dia mau ambil, namanya dititipkan. Sama dengan hidup ini, apa yang mau dibanggar? Karena cuma dititipkan saja. Namanya titipan pasti ada akhirnya. Namanya titipan pasti akan diambil. Tidak usah minta liwa-liwa dulu di hidup. Apapun yang Allah titipkan, memang pasti sedih ketika dia, tapi tidak lama itu sedih. Ketika kita sadari bahwa dibalik semua itu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmah. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Kalau ada yang buruk menimpa hidupmu, jangan terlalu dibenci, karena bisa jadi itu yang terbaik dari Allah. Kalau ada yang baik, jangan bangga, karena bisa jadi itu malah pertaka dari Allah. Santai saja mencikapi hidup ini. Serahkan semua kepada Allah. Fa idza adabta fa tawakkal 'ala Allah. Hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir. Saya kalau ceramah selalu dibilang yang terakhir. Karena biar bagaimana mengantuknya orang kalau dengar yang terakhir pasti bangun. Yang terakhir terakhir minta Allah. Padahal 10 kali nyibu lagi. Pernah ke ceramah bagi aku bilang yang terakhir bangun-bangun. Kesana di depan gue lagi. Anak-anak umur 5 tahun gak bangun, iya. Mana no gen, mana no pakintaki, pakintaki. Nah, saya tidak pernah kecewa kalau saya ceramah kemudian ada yang tidur. Paling tidak ini perasaan kalau ceramah kalau saya orang main HP di depan tak. Lama aku menceramah tidak pernah ke kepala. Ada yang pernah baru-baru kejadian pakai headset ke. Saya masuk, kalau mau kau begitu tak boleh pergi kau. Pakai headset kuliah YouTube nak buka sampai selesai kan ceramah rugi, nu datang. Ya Allah ya Rabbana. Nah saya kau pergi sini ceramah saya main HP di bawah. Ya masih mending juga kalau orang yang main HP. Ada yang lusa sekali di masjid ke ceramah, ceramah ke di mana saja. Oh iya ada tu orang selalu tunggu dulu di depan lusa tunggu ya. Ada masih begitu bapak-bapak tak? Nah ada orang cerita merasa dirinya hebat. Saya masuk ke kalau tidak nusuk aja ceramahnya sekali tinggalkan tempat merusak suasana. Iya, itu orang begitu. Tidak bagus tadi ceramahnya, tidak bagus. Nah saya kau minta ceramah. Pernah ada pengurus rapat evaluasi apa namanya dari malam pertama sampai malam kedua ke sembilan tidak ada bagus penceramah, tidak ada yang berbobot. Kadang-kadang pulang gara-gara tidak ceramah. Anu menjago sekali begitu. Memang itu penonton lebih pintar daripada pemain. Tadi main PSM tak? Hei, tolong dong lah, apa tiga kosongnya? Tapi di situ aja penangkap aja ke golo. Ditemani cerita, HP yang ada janji. Jadi sudah menurut. Tepukannya orang. So misalnya sekarang kalau mau tidur, bukan cerita pengantar tidur. Dulu kan saya cerita gitu kan. Masalah pagi, sore, malam, diceritakan di tempat tidur, tempat tadi, Pak. Dan bilang suami tadi juga di kantor, begini. Saya ingin kantor itu nak cerita. Dan bilang istriku, saya bilang istrinya, Mang, kau mulang, ya, satu minggu ini saya ingin bos, Mam, itu cerita. Dan akan judul lain. Dan bilang, kesusah juga bos. Dan bilang, kebang, mau kau tahan, baru doa, ini supaya dimutasi cepat. Sekarang suami istri, kalau mau tidur, apa pun antar tidurnya, tidak ada. Saling membelakangi, terdiam, saling membahas, pegang HP masing-masing.
Bayangkan seru-serunya bikin kopi, tidak nako bikin nacit, kena di belakang nanyain. Bikin saya kopi. Ini teknologi ya. Serasa dunia ini jauh, padahal di belakang tadi. Biasa begitu toh? Bikin saya kopi. Membalas misterinya kita toh kalau mengapa ke sembarang toh di semua. Kenapa kita tahu kita nak kena? Dia hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Terakhir ini. Wal faro. Siapa pengen main kan? Oh, kok. Wal faro. Jangan tertipu dengan nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita. Lalu cita-cita kita apa? Idhkariman au mutsyahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Makanya hidup kita selalu berdoa minta apa? Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kemuliaannya Allah, muliakan kami. Muliakan kami ya Allah. Karena kalau orang sudah dimuliakan, pasti hidupnya bahagia. Kalau sudah dimuliakan oleh Allah. Lalu bagaimana supaya kita menjadi hamba yang mulia, menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah? Jadi hamba Allah. Karena hamba Allah yang akan dimuliakan oleh Allah. Berarti kita semua ustaz belum tentu. Abu Ayyub bin Hisham itu tahajudnya tiap malam. Tidak pernah dia tinggalkan. Setiap saat bermunajat. Tapi tidak pernah dicatat namanya oleh malaikat sebagai hamba pecinta Allah. Padahal tiap malam tahajud. Setiap saat bermunajat, tapi tidak pernah dicatat namanya oleh malaikat. Diceritakan dalam kitab Musyadah Fathul Qulub karangan Imam Al-Ghazali. Tapi tidak pernah dicatat namanya sebagai hamba pecinta Allah. Apalagi kita, saya yang tidak tiap hari bermunajat, tidak tiap malam tahajud. Abu Ayyub bin Hisham tiap malam, tapi tidak dicatat. Kenapa? Lalu dia bertanya, ada apa gerangan? Iya, hubunganmu kepada Allah bagus, tapi jelek hubunganmu sama manusia. Saudaramu kodongnya susah, tidak pernah tuh datang nulis pergi nulis. Lihat di hati juga saudara susah, nak kau mampu. Ada juga orang begitu. Saudara kandungnya susah, tidak pernah nak bantu kodongnya. Lihat di hati. Keponakannya susah, bantu keponakan kodong. Kata malaikat itu, saudaramu sakit, tidak pernah kau datang jenguk. Saudaramu kelaparan, tidak pernah kau datang bantu. Kau sibuk dengan ibadahmu. Padahal ibadah itu bukan hanya antara dirimu dengan Allah, tapi bagaimana juga dirimu dengan sesama. Ibu, Pak, bersedekah yang paling pertama yang dianjurkan dalam Al-Quran apa? Wa adzil qurba haqqo. Berikan haknya kepada siapa? Keluarga dekatmu dulu. Mungkin membantu, mungkin bantu orang. Keluarga dekat dulu, Bu. Karena jangan sampai orang lain kita bantu, keluarga tak menderita. Maka dosa keluarga dekatnya ketika ada keluarga dekatnya yang susah, lalu dia tidak bantu, padahal dia mampu. Apa yang paling dekat? Saudara kandung. Saudara kandung tak pun. Tidak semua itu saudara sukses. Ada tokoh yang lain-lain hidupnya. Bantu kita. Saya ingin dibantu mami. Memang begitu. Karena kita diberikan. Dia punya hak dalam hartata. Wa adzil qurba haqqo. Dia punya hak. Dan Allah titipkan kepada kita. Dan itu jalan untuk kita meraih rahmat dan kemuliaan itu. Dia punya hak. Bukan kita punya. Dia punya hak. Maka kasih hak. Susah saya dia mana, saya ibu mami minta. Yang perlu dibantu saudara kita, keluarga kita, dia butuh tapi dia tidak pernah meminta. Itu yang paling kodok. Saudara kandung. Kalau bang semuanya hidupnya saudara kandung, tak yang paling dekat apa setelah saudara kandung? Sebuku satu kali. Karena seperti itu saudara. Saudara kandung. Kalau bagus semuanya hidupnya semua satu kali, tanah tidak mungkin. Pasti ada salah satu. Tapi kalau memang bagus semuanya hidupnya semua dua kali, tidak ada semua tiga kali.
Aku semua hidupnya sembuh tiga kali, saya mau pulangkan. Baru orang lain, baru yang tingkatan kedua, wal miskin, orang lain yang miskin. Jadi keluarga dekat, baru orang miskin. Makanya kalau mau zakat fitrah, siapa dulu zakat mau? 86 yang nanti Linda ketua PKB. Anggota PKB. Besar. Ya. Jadi orang lain ada mustahil. Ada tunjuk keluarga. Kita depan dulu. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih misalnya. Ya ini nak urusan, mau datang biar minum. Sinang kepar sini rantam. Terakhir. Jadi Abu Ayyub bin Abu Rahman bin Auf, sahabat yang amat kaya raya, sedekahnya luar biasa. Tapi dia masih khawatir di hadapan Allah, menangis di hadapan Rasul, menangis di hadapan istrinya. Padahal dia kaya. Luar biasa sedekahnya itu Rahman bin Auf 220 miliar per tahun. Hitungan ulama sekarang. Wih, ada tuh penceramah itu di belakang. Anak muda. Pakai silensungannya. Daripada. Jadi hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa sedekahnya. Dia pedagang, pedagang sukses. Abu Rahman bin Auf itu pedagang yang sukses. Pedagang yang jujur. Karyawannya kata Aisyah kalau dia datang dari Syam menuju Madinah, jalur perdagangan. Dia tidak bawa 10 orang, 1.500 sampai 2.000 karyawan. Setiap orang membawa unta, setiap unta membawa harta dagang, barang dagangannya. Abu Rahman bin Auf. Jujur. Sini alhamdulillah banyak tonyi pedagang jujur, tapi banyak tonyi pedagang patipu. Balai-balai. Modal lagi itu kekasihkan, ke modal aja. Berapa kali mak belanja sangi modal jina kasihkan. Rugi nunggu dari pagi sampai mana sangi modal jina jual. Ada juga orang bicara begitu tuh. Mana orang mau menjual sangi modal jina jual. Tidak ada jitu kuntung. Pamari apa jika ngametin roh. Kalau sangi bilang aku ada jitu kuntung. Sedikit jitu kuntungan kok yang penting ada tuh. Daripada bilang sangi modal.